Usai menerima dukungan Partai Perindo secara resmi untuk berkontestasi di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo mengajak jajaran PDIP, P3, Hanura, dan Perindo untuk memenangkan Pilpres satu putaran. Pada saat pertemuan partai di PDI Perjuangan, kami selama ini mampir. Kami berkunjung, bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah satu lagi PR-nya. Saya harus mengunjungi kantor Perindo begitu, Pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar dan insya Allah dengan doa Bapak-Ibu, dengan semangat kita semuanya, kita akan memenangkan ini satu putaran tadi itu. Meski Perindo tergolong partai baru, namun kekuatan media yang dimilikinya bisa menjadi basis suara Perindo untuk meningkatkan elektabilitas Ganjar. Kekuatan media yang menjangkau hingga ke pelosok yang dimiliki Perindo sejalan dengan basis suara hingga ke ranting yang dimiliki PDI Perjuangan. Sehingga kerjasama politik ini bisa maksimal lewat sosialisasi dan program yang mampu mendongkrak elektoral Ganjar. Tapi saya aku yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi dan dari hasil survei-survei yang ada, memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas.